Okey. Dalam kamu punya segi empat selari. Segi empat selari. Okey, kamu kena tahu dulu ciri-ciri dia. Apa bendanya? Yang ini dipanggil sisi. Biasanya sisi ini dengan sisi ini adalah sama panjang. Sisi ini dan sisi ini sama panjang. Itu sebab boleh jadi selari. Faham? Okey. Dia akan beri kamu sisi. Okey. Ataupun sisi ini confirm dia akan bagi. Ada lagi satu ni yang berbeza. Yang pertama sudut. Ini sudut kandung. Okey, sudut kandung. Boleh baca ke tulisan saya tu? Boleh kan? Dulu nak jadi doktor. Kan jadi doktor koma je lah. Namanya doktor ilmu. Faham? Ha. Okey. Apa tadi? Ha, sisi. Sudut kandung. Ataupun ha, ini apa? Ini tinggi. Faham? Ataupun ha, ini pepan juru. Macam mana nak bina? Senang aja. Sisi confirm bagi. Okey, yang pertama, jika diberi tinggi. Ni saya lakar dulu ya. Boleh? Jika diberi tinggi, macam mana nak buat? Okey, kita ada garis AB. Sisi ini dah diberi, sisi bawah ni dah diberi. Okey, tinggi diberi tak? Eh. Hey. Sekarang ni diberi tinggi. Okey. Macam biasa buat yang atas tu. Ah, tandakan dia punya ketinggian. Betul? Tandakan dia punya ketinggian. Kemudian buatlah garis. Boleh? Ah, lagi satu sisi. Lagi satu sisi pun diberi juga kan? Kan? Ah, kamu ukurlah berapa dia punya panjang sisi yang diberi tu. Tandakan jelas satu. Dekat B pun tanda jelas satu. Maka sambungkanlah garis itu. Ha, jadilah. Ni saya lakar je. Tapi kalau kamu buat nanti jadi. Boleh? Ke tak percaya? Homer ni. Saya lukislah, tak percaya. Saya nak cepat. Sebab kamu tak percaya ni. Biasalah, saya kan kuat nipu. Okey. Kamu diberi garis AB. Tinggi dia macam mana? Tinggi dia, ha, kamu buatlah garis 90 darjah. Katakan kamu ukur tinggi dia. Diberi kepada kamu tinggi dia 2. Pendek sikit. Haa, kopi tu. Lepas tu garis. Okey, katakan panjang sisi dia. Panjang sisi yang satu lagi diberi pada kamu 2.5 cm ataupun 25 kan. Kamu ukur 25. Dari titik ini kamu tandakan. Betul. Tandakan betul-betul atas garis tu. Nampak? Sambungkan. Okey, ha itu. Wih. Betul pula you. Dah betul ukurannya, betul lah. Ya ini saya agak aje. Boleh? Boleh? Ha, ada soalan? Okey. Seterusnya, jika diberi sudut, ini lagilah senang. Diberi sudut. Sudut kandung. Siapa yang mengandung? Sudut. Ada pula sudut. Sudut kandung. Segi empat selari itulah yang mengandung. Okey, jika diberi sudut ini. Senang je. Tengok, tengok, tengok. Saya lah kata senang. Cikgu senang lah dah berapa tahun mengajar. A, B. Okey, diberi sudut kandung. Sudut kandung. Ha, ini sudut kandung. Berapa? Buatlah.
Kan? Berapa? Buatlah. Berapa? Katakan 60. Ha, kamu buatlah. Katakan 30. Ha, buatlah sudut sini 30. Ni nak kena ajar ke sudut 30? Tak payah. Ambil je set square tu, letak 30 garis je. Lepas tu diberi kamu, diberi kamu sisi. Ukur berapa panjang sisi tu. Ha, situ. Nampak? Boleh? Boleh? Nak buat lagi ke sudut 30 tu? Tak payahlah, garis je sini. Lepas tu nanti kat sini, yang tadi, sudut tadi tu, tanda je lah. Ha, garis. Ha, selarilah dia. Boleh? Senang je tak? Okey, lagi? Diberi papan juru. Ha, diberi pula kamu yang ini. P, papan juru. Ini pun senang juga. Diberi garis AB. Okey, diberi garis AB. Berapa panjang perpenjuru tu? Diberi kan? Kamu pun ukurlah berapa panjang perpenjuru tu. Okey. Ha, tandakan kopi tu. Kan? Diberi panjang dia. Panjang sisi dia berapa? Ha, diberilah panjang sisi tu. Katakan sama dengan ini. Ha, buat. Ada bersilang tak? Ada. Ha, daripada silang tu, garis. Ha, sambungkan. Kan? Ha, lepas tu, yang ini macam mana cikgu? Ha, ukurlah yang ini. Pindah sini, tandakan. Ha, jadilah. Ha, gitu. Ha. Ha. Inilah penjuru dia. Ini kan jarak P. Boleh faham? Boleh? Tak faham, tanya. Ha. Kalau tak nak tanya, tengok je video. Ha. Boleh? Boleh? Okay.